Tepuk tangannya. Susah juga mainnya. Selamat malam. Ini kayak di depan sini belum pada semangat semuanya. Selamat malam semuanya. Luar biasa, kalian cantik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau fixainnya apa serem ya? Bukan karena efek rambutnya ya? Gara-gara rambutnya itu. Oke, ini udah pada kumpul semua? Sudah. Ini sepertinya bukan gara-gara kurang semangat buat dengan Firza. Ini sepertinya mereka deg-degan. Kira-kira nama-namanya yang masuk di jadi nominasi di AMI Awards 2015 pulang bakal dapat piala nggak ya? Nominasinya banyak banget. Banyak banget. Kayaknya kita capek deh baca ini banyak banget. Tapi memang ini harus diberikan karena kan ini memang ada prestasi yang mereka buang, ya kan? Betul sekali. Apalagi temanya tahun ini kan suka pembajakan, jadi kita nggak boleh membajak. Bukan membaca salah ya? Oke. Selamat malam semuanya. Malam ini saya Rolita ditemani oleh Fadi dan Firza. Cocok ganteng akan membacakan beberapa kategori di AMI Awards 2015. Terima kasih tepuk tangan. Silakan lanjut Rolita. Udah. Oke, untuk kategori pertama yang akan saya bacakan adalah kategori artis solo pria pop terbaik. Ini dia nominasi. Dan pemenangnya adalah untuk kategori artis solo pria pop terbaik, Tulus dengan lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya, album Gajah. Berikutnya saya akan membacakan kategori duo atau grup pop terbaik. Nominenya adalah Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori duo atau grup pop terbaik diberikan kepada Noah dengan lagu Hero, album Second Change. Dan giliran saya malam ini, saya akan membacakan kategori kolaborasi pop terbaik. Ini nominenya. Penggarap Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori kolaborasi pop terbaik diberikan kepada Selamat untuk Rosa dan Afgan, lagu Kamu Yang Kutunggu, album Love Life and Music.
Oke, okay, mungkin lagi macet ya. Hari apa sih ini sekarang? Hari baik ya. Hari baik ya. Oke, okay, mungkin kita langsung melanjutkan saja untuk nominasi selanjutnya. Penghargaan selanjutnya. Selanjutnya itu penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori pencipta lagu pop terbaik. Nominasinya adalah Jangan Cintai Aku Apa Adanya, pencipta lagu Tulus, penyanyi Tulus. Selanjutnya, kategori produser atau penata musik pop terbaik, nominenya adalah Anugerah Musik Indonesia kategori album pop terbaik, ini nominenya. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori album pop terbaik diberikan kepada siapa? 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 Ada yang mau jawab? Yaudah, saya aja. Gajah Tulus. Selamat untuk para pemenang. Untuk perwakilan pemenang, silakan naik ke atas panggung. Kategorinya masih banyak, harus kita bacain lagi ya. Langsung saja. Urutannya terakhir ya maksudnya. Sabar ya. Untuk kategori artis solo rock terbaik diberikan kepada. Kita lihat dulu namanya sih. Masuk nggak? Kurang rock ya. Temen lu siapa yang gundul? Rocker banget nggak sih dia? Temen lu yang gundul? Sama-sama gundul soalnya ya. Oke, kategori artis solo rock terbaik diberikan kepada Bondan Prakoso, lagu Generasiku, album Generasiku. Selanjutnya, kategori album rock terbaik nominenya adalah Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori album rock terbaik diberikan kepada siapa? Never Dies, penyanyi Kotak, produser Warner Music Indonesia. We'll be right back.
sekali ada di Indonesia. Saya akan membacakan kategori jazz instrumen karya terbaik. Ini dia nominenya. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori Jazz Instrumentalia terbaik diberikan kepada Benny Likumawa Jazz Connection lagu Jack dan Ruby album rekam jejak nomor 1. Atas panggung. Oke, kalau gitu kita next lagi ya. Masih banyak lagi. Oke, untuk selanjutnya penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori Jazz Vokal Terbaik. Nominenya adalah Syahrani dan Queen Fireworks, lagu Merah Jingga Kuning, album Selalu Ada Cinta. Selanjutnya, kategori album jazz terbaik. Nominenya adalah dan penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori album jazz terbaik diberikan kepada Selalu Ada Cinta, penyanyi Syahrani dan Queen Fireworks. Kategori selanjutnya, grup vokal kolaborasi solo R&B terbaik, nominenya adalah Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori grup vokal kolaborasi solo R&B terbaik jatuh kepada Trio Lestari, lagu Gelora Cintaku, album Wangi. Ya, kepada para pemenang yang terwakilan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kalau saya yang baca pasti ada yang naik ke atas panggung. Gantian, nanti pasti juga saya juga ada loh. Mutaruhan banyak mana yang paling naik ke atas panggung? Karena Firza paling serem, jadi kalau nggak naik mereka takut juga. Oke, karena ini penghargaan masih banyak sekali, kita akan lanjut. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 untuk kategori album Soul R&B terbaik. Nominenya adalah sudah saya buka di sini. Ngintip lah. Wangi, penyanyi Trio Lestari, produser RBM.
Rija langsung dapat 2. Wow. Selanjutnya kategori artis solo, duo, grup, grup vokal, kolaborasi, keroncong, keroncong kontemporer, langgam, dan stambul terbaik. Nominenya adalah Waljina featuring Nuning dan Asti Dewi, lagu Ayo Guyu, album The Best of Waljina. Selanjutnya kategori lagu Koncong KR Kontemporer Lenggam Langgam maaf Stambul terbaik, ini nominenya. Siap ya, ini akan saya bacakan penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori lagu Koncong KR Kontemporer Langgam Stambul terbaik jatuh kepada Koncong Goya pencipta Koko Tole penampil tetekan. Saya udah dapet cewek. Selamat ya. Oke, untuk selanjutnya masih ada banyak kategori, tapi boleh menyapa dulu. Halo Tante Titi, Tante, selamat malam. Halo, saya menyapa yang di sana. Halo Andin, apa kabar? Spektakuler kemarin konsernya. Betul, Metamorfosa. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kategori produser, penata musik Koncong KR Kontemporer Langgam Stambul terbaik. Nominnya adalah Ayong Guyu, produser Oke Bintang Surakarta, penampilan Waljina featuring Nuning dan Asti Dewi. Sekarang semoga diberikan kesembuhan dan juga kesehatan. Amin. Selanjutnya, ini termasuk salah satu favorit saya. Kategori artis solo wanita dangdut terbaik. Nominenya adalah tepuk tangannya luar biasa ya. Kurang kencang dangdut terbaik, mana tepuk tangannya? Indonesia 2015 kategori artis solo wanita dangdut terbaik diberikan kepada Ika Nurjana, lagu Tentang Rasa, album single Tentang Rasa.
dan kali ini kategori artis solo pria dangdut terbaik. Ini dia nominenya. Tarik nafas sedikit. Benar tebakan saya. Hati. Kategori artis solo pria dangdut terbaik jatuh kepada Mansur S. Lagu Selamat Datang Harapan album LCLD. Firza dapetnya menang ya, perempuan semua ya. Masih banyak lagi. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori artis solo pria dangdut kontemporer terbaik. Nominasinya adalah oke, ada Nasa di sana. Nasa Kuliah. Kita lihat siapa ya. Siapa? Anugerah siapa? Hamdan ATT, lagu Ilusi Cinta album Best, Hamdan ATT dan Monata. Selanjutnya, kategori duo, grup atau kolaborasi dangdut terbaik, nominenya adalah dan pemenangnya adalah Ayu Soraya, Novi Ayla, Jackie Hasan dan David, lagu Budaya album LCL. Kategori duo, grup, kolaborasi, dangdut kontemporer terbaik. Pemenangnya adalah Manis Manja Group, lagu Rela album 20 tahun kategori selanjutnya. Oke. Tapi ingat, kenapa? Karena hari ini temanya stop pembajakan, jadi harus stop pembajakannya. Betul sekali. Dan penghormatan sekali bisa berada di sini di depan musisi-musisi senior. Semua di sisi musisi-musisi yang senior saya tepuk tangan untuk musisi-musisi senior Indonesia. Wow. Oke, kita lanjutkan untuk penghargaan selanjutnya. Kategori pencipta lagu dangdut,
dangdut kontemporer terbaik. Dan nominasinya adalah... Oke, langsung kita buka. Kategori pencipta lagu dangdut, dangdut kontemporer terbaik. Sakitnya tuh di sini. Oke, sakitnya tuh di sini, pencipta lagu Cahyadi Jayanata. Cisang, nyanyi Cita-Citata. Maafkan ya. Baik, selanjutnya kategori produser musik atau penata musik dangdut terbaik. Nominasinya adalah next bro, nggak bisa nyanyi. Selamat sekali lagi dua kali. Kategori album dangdut, dangdut kontemporer terbaik, ini nominenya. Kategori album dangdut, dangdut kontemporer terbaik, pemenangnya adalah Hamdan ATB dan Monata, penyanyi Hamdan ATB, produser Sati Records. Oke, kita lanjut ke kategori selanjutnya untuk penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015. Oke, untuk kategori artis solo pria anak-anak terbaik, nominasinya adalah oke, kita langsung buka. Tegar, lagu Tak Boleh Sombong, album single Kemana Kasih Saya. Selanjutnya, kategori duo grup anak-anak terbaik, nominasinya adalah kategori selanjutnya, pencipta lagu anak-anak terbaik, ini nominasinya. Kategori pencipta lagu anak-anak terbaik, pemenangnya Bahasaku Bahasa Indonesia, pencipta lagu Julio R. Hapugoro, artis Asila All Star. Thank you.
kategori produser musik lagu anak-anak terbaik. Nominenya ada Tuhan, produser Erwin Gutawa, artis Ari Afif. Oke, kita move on. Kategori album lagu anak-anak terbaik, nominenya adalah dan pemenangnya adalah Dongeng, penyanyi Naura, produser Ria Finola, Oktaria Dianis, dan Cats Records. Selanjutnya kategori karya produksi alternatif terbaik, ini nominenya. Dan kategori karya produksi alternatif terbaik jatuh kepada Eda Skampi, Fitri Kemal Fahri, lagu single luar biasa produser Eda Skampi, Euphoria Records. Oke, sudah berapa pemirsa kategorinya? Lanjut ya, masih banyak ya. Karena memang musik Indonesia itu memang harus dihargai semuanya. Betul sekali. Bagus, bagus. Dan musik Indonesia sangat berwarna ya, Fadil. Makanya banyak sekali kategorinya. Iya. Oke, selanjutnya kategori karya produksi urban terbaik. Nominasinya adalah kategori karya produksi urban terbaik diberikan kepada Malik and the Essential, lagu Aurora, produser Widi Pura di Regia, Organic Record. Satu personil langsung aja semua, kalau gue ingin. Semua personil maksudnya, Padi. Selanjutnya, kategori karya produksi metal terbaik, nominenya adalah dan pemenangnya adalah Agung Hafro, Berlengkio, lagu Rampage Dreams, produser Guitar Plus. Penghargaan untuk kategori karya produksi progressive rock terbaik, ini dia nominenya. Dan pemenangnya
adalah Iwan Hasan featuring Rick Wangman, Kinan Nasution, Marcel Indra Lesmana, lagu Indonesia Mahardika, produser Yeni Nots Journey. Oke, untuk selanjutnya penghargaan kategori karya produksi rap hip hop terbaik, nominasinya adalah G-Flow, lagu We Are One Part 2, produser Joshua Matulesi atau 62 Production. Selanjutnya, kategori karya produksi reggae atau ska atau rock steady terbaik, nominenya adalah susah ya. Dan pemenangnya adalah Soulja, lagu Jatah. Pantesan tadi disuruh gue baca, kesannya gitu ya. Kategori karya produksi kolaborasi terbaik, ini nominenya. Dan pemenangnya adalah Semi Simulakir featuring Tia Kriti, Kau Sebuti Melati, produser Target Home. Oke, untuk kategori selanjutnya masih banyak lagi. Mungkin nanti setelah kita bacakan langsung saja naik ke atas panggung ya, yang pemenangnya. Betul sekali. Oke, next. Untuk penghargaan kategori karya produksi soundtrack film terbaik. Wow, nominasinya siapa aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kategori karya produksi soundtrack film terbaik, Andin, lagu Let It Be Way. Let It Be My Way. Produser Music Factory, Cita Kreasi Gemilang, dan Act Plus.
Cipratan ya? Oke, next. Selanjutnya, kategori karya produksi grup vokal terbaik. Kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik, ini nominenya. Kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik jatuh kepada Vicky Sianipar, lagu Pulau Samosir, produser Mona Sianipar, Vicky Sianipar. Sudah ada 50 kategori? Belum ya? Belum. Kalau belum sampai 50 kita enggak turun dari panggung. Jadi untuk para hadirin yang terhormat di sini, jangan bosan-bosan yang lihat kita ya. Masih banyak lagi penghargaan, Sob. Oke, kita lanjut. Kategori karya produksi instrumentalia terbaik, nominasinya adalah kategori karya produksi instrumentalia terbaik diberikan kepada Tomati, gitar fantasi, produser Postman on Dini. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya kategori produser rekaman terbaik, berikut nominasi. Kategori produser rekaman terbaik jatuh kepada Sheila on 7, Sony Music Entertainment Indonesia. Album musim yang baik, penyanyi Sheila on 7. Ya. Kategori grafis desain terbaik, ini nominenya. Kategori grafis desain terbaik jatuh kepada musim yang baik grafis Farid Stevi Asta, penyanyi Silam Seven. Lagi ke penghargaan kategori selanjutnya. Oke, ini kayaknya penampilan kita yang terakhir ya. Uploadnya cuma satu. Dibacain sekarang apa nanti aja? Sekarang dong. Sekarang ya. Oke. Untuk penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 untuk kategori kalau terakhir bareng-bareng nih kayak aja lo suara satu, suara di dua, suara rombeng. Dan pemenangnya adalah 1000 tahun lamanya.
penyanyi Tulus. Ya, terima kasih dan kita akan menunggu penganugerahan yang lain tentunya ya. Oh, ada? Oke, okay. Gak kelihatan. Yeay! Selamat malam. Selamat malam.